Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Didi Razak Darsono. Yay! Di video kali ini aku akan mereview eyeshadow terbaru dari Mademi G Natural Glam. Yay! Sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen ya. Dan juga jangan lupa untuk di share di media sosial yang kalian punya. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini aku senang banget karena aku mempunyai Mademi G eyeshadow palette ini. Jadi ini tuh ada 19 warna yang unik-unik banget. Dari pertama, dari packagingnya ini warnanya tuh, sorry, bentuknya tuh lucu banget. Dia tuh kayak segi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa segi 6? Apa sih namanya nih bentuknya? Kok transparan sih? Pokoknya bentuknya unik diantara yang lain ya kan. Nah, sekarang dibuka, dia tuh kayak gini. Tadaaa! Jadi ini tuh boxnya gitu, warnanya tuh kayak merah glam manjalita gitu ya. Merahnya tuh merah marun, merah yang elegan ya. Terus di belakangnya ada keterangan about this product. Langsung kita ke produknya. Ini dia, ini tuh bagus banget. Ini tuh, aduh, gemes banget. Kayak dari kertas yang karton yang tebel banget tuh. Terus dia juga, di belakangnya juga sama kayak di boxnya. Dan ini tuh enak banget dipegangnya. For the first time aku punya eyeshadow palette. Tapi bentukannya kayak gini, biasanya kan persegi panjang atau kotak gitu ya. Sekarang kita langsung buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Taram. Tapi di sini aku tidak menemukan kaca. Jadi di sini tuh nggak ada kacanya. Nah, di sini ini baru eyeshadow-nya 19 warna yang cantik-cantik banget menurutku. Jadi ada warna yang matte, ada yang shimmer, dan ada yang kayak glitter gitu. Lucu banget ya. Nih dari sini warnanya cantik-cantik banget dan kita akan bahas semuanya. Oke, yang pertama di sini ada warna petals. Dia warnanya full of white. Ambilin pakai jari seperti biasa. I don't use tools or anything. I just use my finger. Yeah. It's so powdery. Dia ini kayaknya sih yang lebih powdernya ya. Dia agak matte. Lanjut di sini ada warna cocoa, dia kayak dark coklat gitu. Blend. And you can see this. Warnanya so beautiful dan ada warna carbon. Sebenarnya warnanya hitam, tapi enggak tahu kenapa namanya carbon. Biar lucu. Carbon sebagus itu. Lanjut ada warna sunset. Dia warnanya kayak agak orange. Ih, sumpah warnanya cantik banget tuh. Dan ada warna embark. Dia warnanya kayak agak bata gitu. Embark. Merah yang merah kalem. Ada warna cupcake. Pink, orange, like this. Pink, orange. Dan dia warnanya tuh kayak, teksturnya tuh kayak powdernya tuh yang, aduh, cinta gitu. Agak pink. Terus yang terakhir, yang sebelahnya ada warna sand. Kayak warna nude. Lebih ke natural, yang kalau mau make up look yang glamour. Aku pikir sih pas denger kata-kata natural glam tuh kayak warnanya lebih nyata, tapi dia ada juga warna yang naturalnya. Next, di sini mulai. Nah, di baris 1 2 tuh kayak dia tuh yang powder. Nah, yang ketiga 4 5 ini ada campuran, ada yang shimmer sama ada yang matte-nya. Yang pertama ini ada spice, dia warnanya lebih ke orange terang gitu. Swatch pakai tangan kiri ya. Kelihatan nggak? Dia warnanya tuh. Nah, sorry guys, ada yang warna kehilang kan karena karena bentukannya warnanya gini juga. Jadi lucu banget ya. Ininya juga sama. Baru sadar aku bentuknya kayak gini. Langsung ke sini ini kelewat. Oke, kita lanjut yang atasnya Confection. Dia warnanya purple soft gitu. Soft purple, sorry. Dia powder. Sorry, dia shimmer ternyata, gengs. Tuh. Next, ada warna Rush. This color is like gold, like this. So beautiful. And ada warna gemstone. Dia warnanya kayak deep purple. Miring jadinya ya. Tuh, bagus ya. Terus ada warna macaron. Nah, ini nih di sini nih yang lines ketiga tuh dia udah agak shimmer. Yang macaron tuh warnanya kayak lebih ungunya ungu terang, like purple, like this. Nah, yang terakhir ada bling. Bling ini kayak gold shimmer yang agak nude. Yang nggak terlalu kelihatan banget. Natural, nggak kelihatan. Oke, okay, next. Yang line ke-4. Tadi ini space sudah ya. Lanjut, ini aku mau coba yang Sienna. Sienna tuh kayak merah, tapi yang versi glitternya. Bagus banget. Terus ada warna Campaign. Dia warnanya lebih beige. Natural beige. Terus ada warna Ballet. Bata Shimmer. Like this. Sekali swatch aja langsung nyata. Yang bawahnya ada Copper. Copper tuh kayak warna merah shimmer gitu. Betulnya kalau kalian tanpa sadar, makin ke bawah tuh warnanya makin berkurang. Tadi kan 3, enggak juga sih. Ini sesuaiin tempatnya. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 3 gitu. Lucu ya konsepnya. Sama ada warna Comfort. Comfort juga lucu banget ini. Tuh,
dia lebih ke goldnya tuh terang banget. And yang terakhir ada wine. Wine tuh kayak warna merah marun, tapi dia lebih kalem, like this. Oke, okay, aku bersihin dulu tangannya karena aku mau coba, nggak semua, cuma beberapa aja. Pakai tangan jari manis canda-canda. Oke, okay, sekarang aku mau pakai nyoba yang pertama, sand dulu warna yang lebih naturalnya. Seperti biasa aku mau pakai warna pakai tangan. Woohoo! Kan misalnya itu powdery banget sumpah sih. Next, aku mau nyoba pakai warna yang sunset, agak orange untuk yang belakangnya. Tapi powdernya tuh kayak tuh jatuh tadi. Yang agak berani. Ah! Tuh kan bisa lihat ya. Guys, you must know it's very perfect. It's so perfect. And aku mau pakai nyoba yang campaign sebagai glitternya. Bagus nggak sih? Terus yang terakhir aku mau pakai yang comfort. Nanti yang sebelah kanan, yang sebelah kiri mata aku akan bedain. Sebagus itu. Ini produk lokal guys, Indonesia. Sumpah bagus banget. Siapa yang udah pernah nyobain guys? Kalian kalau udah nyobain, coba share di kolom komentar, oke? Okay? Betul, ini warnanya bagus banget sumpah sih. Oke, okay, sekarang aku nyobain di sebelah kiri. Yang pertama aku akan pakai yang cupcake, langsung warna yang terang. Next, nyoba warna yang comfort. Sorry, makaron deh, yang agak ungu. Tapi ungunya nggak begitu kelihatan. Sausage. Kelihatan nggak sih ungunya? Bagus ya. Nah, yang terakhir aku mau pakai yang wine. Yuhu. Sumpah warnanya nyata semua, pigmented, teksturnya sih yang aku suka. Teksturnya kayak bener-bener yang sebelah jadi marun, yang di sebelah sini jadi orange sunset gitu ya, ala-ala sunset gitu. Overall, I love this color so much. Karena kayak bener-bener pigmented, tapi cuman kekurangannya itu tadi, kayak powdernya tuh kalian harus hati-hati banget. Kalau bisa kalau mau makeup pakai ini, eyeshadownya dulu baru yang lain-lainnya. Gitu deh, ini dia hasilnya. Aku pakai beberapa dari eyeshadow Madame G. Gimana menurut kalian? Bagus kan? Kalau bagus, jangan lupa untuk di-like dan tetap support aku terus dengan sharing video ini untuk makin banyak yang nonton, dukung aku untuk mencapai 100.000 subscriber tahun ini. Oke, okay? Amin ya Allahumma amin. Oke, okay, sekian review aku with this product. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ditonton sampai habis videonya ya, dan untuk meningkatkan kualitas video aku dan aku lebih semangat untuk melakukan video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.